Maaf, Ibu, Bapak, anak Anda positif terkena penyakit DHE. DHF itu apa dong? Anak saya kenapa bisa kena penyakit kayak gitu? DHF itu adalah penyakit dengue hemorrhagic fever yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Dan biasanya menyerang si penderita itu dengan alasan kurangnya 3N+. Ya seperti menutup, menguras, atau mengubur. Ya plusnya itu seperti memakai lotion, memakai obat nyamuk, atau memasang kelamin, Bapak, seperti itu. Tapi kenapa bisa, Dok? Lagian anak saya juga selalu bersih, nggak pernah yang namanya terkontaminasi kayak gitu. Tiap harinya juga saya beliin baju yang bagus, Nugia, yang mahal. Bukan masalah murah, mahal, atau yang lain, Bapak. Ya mungkin dari Mbak Jessica-nya ada kelalaian lain yang bisa membuat dia sakit, seperti itu. Pak, mungkin benar apa kata dokter. Coba aku dengerin apa kata Dinda sama Mas Herman dulu. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Tahu kayak gitu kenapa kamu panggilnya? Kamu itu baju cerita ya, Jess. Lucu gitu. Enggak, Cici aja belum. Jessica tambah berangkat dulu ya. Jessica! Awas ya nanti kalau kamu pulang, mama sate kamu. Berdasarkan data yang telah saya peroleh, dapat disimpulkan bahwa kasus DBD di kelurahan ini sangatlah tinggi. Saya heran, mengapa tiap tahunnya tingkat DBD itu bukannya menurun malah naik terus? Saya bingung, sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Padahal setiap tahunnya kelurahan ini itu selalu mengadakan vlogging di setiap wilayah RT-nya. Bagaimana pendapat Ibu dan Bapak sekalian? Menurut saya, Bu, Pak, dengan adanya vlogging itu belum cukup untuk mengurangi kasus DBD. Yang lebih penting adalah dengan menjaga kebersihan masing-masing individu. Betul. Gimana? Iya, saya setuju. Jadi bagaimanakah selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan, Pak Bu? Mungkin dari pendapat saya, bagaimana kalau misalnya di setiap RT itu diadakan seperti penyuluhan, siapa tahu hal itu bisa membantu. Ya betul, bagaimana Pak Bu? Ya, dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa RT yang Anda pimpin, Bu, adalah penyumbang terbesar dari kasus tersebut. Bagaimanakah bisa terjadi itu, Bu? Jadi gini, Bu, menurut pengamatan saya, penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan diri dan lingkungannya, Bu. Oh, gitu ya. Dan mereka tidak mengetahui apa fungsi dari PSN dan 3M+ bagi kesehatan mereka. Jadi selanjutnya kita akan melaksanakan penyuluhan tersebut. Oh iya, besok kita akan kedatangan mahasiswa KKN dari UNES. Semoga mereka bisa membantu kegiatan ini ya, Bu. Banyak barang-barang yang mahal, nanti kalau kena minyak gimana? Begini loh Pak, bukan masalah barang-barang mahal atau tidak, fogging itu gunanya untuk kebersihan lingkungan rumah Bapak.
Enggak usah, Bu. Enggak. Suster Fogging akan diberi abeto, Pak. Di rumah, Pak. Cari di sana. Yang benar, Pak. Iya. Enggak usah, Bu. Loh, Pak. Enggak usah. Demi kesehatan, loh, Pak. Udah, Pak. Pak Brotonya enggak mau di Fogging rumahnya. Kita yang lainnya aja. Ih, Papa tuh kenapa sih mukanya kok jadi jelek kayak gini? Kenapa? Bu RT tadi ngapain kesini? Ceritain sama Mama. Tadi lho, Ma. Bu RT datang kesini. Masa iya rumah kita mau di-fogging yang gak penting itu lho? Disuruh beli obat-obatan juga lagi. Buang-buang duit aja ya? Ih, Papa tuh gak tahu aja Bu RT tuh kalau misalnya bikin acara tuh gak penting. Coba deh sekali-sekali bikin acara yang kayak demo masak atau pameran perhiasan kayak gitu kan ya, Pak ya? Ah, Mama itu boros. Ma. Ih, Papa. Maaf, Mbak. Maaf, saya nggak sengaja, Mbak. Ih, cewek. Mbaknya nggak jangan ribut, ya. Buat langsung aja sombong. Apaan sih? Mbak, saya Rahman dari KKN UNES. Mau bertanya, rumahnya Bu Lurah di mana ya, Mbak? Rumahnya Bu Lurah, masnya balik arah aja. Kita perempatan situ, masnya ke kanan. Dua rumah dari pojok itu rumahnya Bu Lurah. Dua rumah ya, Mbak? Iya. Terima kasih ya, Mbak. Jessica, udah. Kamu ada hati, kamu kan? Lah bapaknya kemana, Bu? Oh, bapaknya, Mbak. Itu sedang keluar negeri, lulusin S3. Alhamdulillah, kemarin dapat beasiswa dari pemerintah. Wah, hebat ya suaminya Bu Lurah. Udah dapat beasiswa keluar negeri, S3 pula, ya kan, Man? Hebat banget ya. Malam dulu, Mbak. Mas, ini siapa? Saya Rahman dari Semarang, Bu. Oh, ini Mbak siapa? Saya Dewi dari Jepara. Oh, Mbak Dewi. Saya Dila dari Solo. Oh, dan Mbak Dila dari Solo. Ternyata jawab semua ya. Iya, Bu. Jadi gini, Mas, Mbak. Sekarang itu di kelurahan saya, kasus DBD-nya itu sangat tinggi. Saya bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Padahal setiap tahunnya kelurahan saya itu selalu mengadakan fogging di setiap wilayah RT-nya. Saya bingung ya, Mbak, Mas, bagaimana pendapat Mas dan Mbak sekalian? Jadi gini, Bu, kita semua berusaha insya Allah akan mencoba mengadakan penyuluhan di kelurahan ini. Siapa tahu mereka bisa paham, iya kan, Man? Iya benar, Bu. Kami akan membantu menurunkan angka kejadian DBD di desa Ibu. Oh, gitu ya, Mas, Mbak. Ya udah, besok saya akan persiapkan kebutuhan-kebutuhan Mas dan Mbak untuk penyuluhan tersebut. Semoga penyuluhan tersebut berhasil ya, Mas. Amin.
ngantuk nih, Man. Istirahat yuk. Ayo. Ah, Mbaknya udah capek ya? Tau gak, Bu? Langsung saya tunjukkan kamarnya. Kamu siapin, Bil? Udah kok. Loh, Dewi mana? Gak tahu. Tunggu. Stop. Kamu yakin mau pakai kayak gini? Yakin dong, kan hari ini aku udah cantik. Tuh, lihat. Gak mau ganti? Gak ah, kan ini tuh model baru di sini. Jadi di sini kemana yang pakai kayak gini? Ayo. Dan tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Gimana, bapak-bapak, ibu-ibu, udah pada jelas belum? Mbak, kalau misalnya kamar mandi di rumah saya itu nggak pernah dikuras, berarti itu juga bisa menyebabkan sarang nyamuk. Iya, ibu, benar sekali. Jadi bak mandi diusahakan dikuras setiap seminggu 2 atau 3 kali. Itu bertujuan agar tidak dijadikan nyamuk sebagai sarangnya. Wah, ibu, berarti kita harus menjaga lingkungan ya, Bu? Iya, Bu. Bu, ada yang kerja berarti yuk, sekarang, Bu. Iya, Bu, sekarang yuk. Yuk. Broto. Dari mana, Bu? Dari penyuluhan. Penyuluhan apa? Itu loh, penyuluhan tentang DHF dari itu para mahasiswa. Ih, buat apa ikut-ikutan penyuluhan kayak gitu? Ya nggak apa-apa, toh, Bu, biar kita tahu DHF itu apa, biar kita bisa mencegah biar nggak terkena DHF. Lagian juga anak saya juga udah pasti tahu masalah kayak gituan, jadi nggak usah ikut. Ya udah, nggak apa-apa. Oh iya, nanti kata Bu RT mau kerja bakti bareng. Nanti kasih tahu Pak Broto ya, Bu. Ya, Bu, besok jangan lupa Pak Broto juga tahu ada kerja bakti. Kalau nggak lupa ya. Iya, Bu. Kerja bakti lo sini. Oh, iya Bu, iya. Ah, enggak usah, Mas. Nanti malah kotor kalau ketemu mereka. Ih, papa enggak enak, mereka semua tuh ibu-ibu teman Adik sama Mama semua. Ah, sudah, enggak apa-apa.
Jessica jangan lupa pintunya dikunci semua, sekalian pintu gerbang. Iya, Ma. Mbak Jess, dengan buang sampah di sini dong, satu sampah yang Mbak buang itu dapat menyebabkan sarang nyamuk. Peduli apa aku, lingkungan aku, rumah sama aku. Ntar kalau Mbak sakit gimana? Terserah aku dong. Kamu tuh ya, kalau ada kamu semuanya tuh jadi ribet. Udahlah deh, Mbak Jess itu kerja bakti yuk. Urusan aku lebih penting daripada cuma kerja. Besok banget. Yuk. Jessica, bangun nak, udah pagi. Kamu sekolah enggak? Jess? Jessica? Udah siang loh. Bangun, udah siang, kamu sekolah enggak? Jess? Jessica, kamu kenapa? Ya Allah nak, Jessica, Jess! Papa! Papa! Ini loh anakmu, Pa. Ini Jessica pingsan. Itu dok ceritanya, dulu aku tuh gak jaga kebersihan kamar sama lingkungan rumah aku dok. Nah sekarang Jessica jadi tahu kan arti pentingnya kesehatan dan kebersihan itu apa. Seperti baju yang berkelantungan, sampah yang menimbun, atau bak mandi yang kurang bersih, jarang dikuras, bisa menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti, seperti itu. Jessica menyesal, Pak. Maafin Jessica ya. Iya, Jess. Mama juga minta maaf ya. Mama jarang perhatiin kamu, nah. Ya Allah. Wah, Papa harus temuin Bu RT dan Bu Lurah nih. Dan 3M, mari cegah. Lah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kaya gorila. Cobalah kamu ngacar tuh bibir balapan. Hari ini kan kesepian.